Baik, tadi sudah bersama dengan Chef Edi dengan masakannya cumi bakar Kaliurang. Nah, sekarang dengan saya Mino, bartender Hotel Pandanaran Yogyakarta. Sekarang ini saya mau membuat es yang segar. Terus kemudian es ini saya namakan es kibar merah putih. Ya, baik. Untuk bahan yang saya gunakan untuk es kibar merah putih yang pertama adalah daun mint. Kemudian ada strawberry fresh, es batu, sirup strawberry, kemudian ada sirup mint, terus kemudian ini ada simple syrup kurang lebih sekitar 50 ml, ada juga mineral water, ini kurang lebih sekitar 50 ml juga. Terus kemudian langsung saja saya akan membuat dari es kibar merah putih. Yang pertama adalah bahan yang harus saya siapkan, itu adalah strawberry 4 biji saya masukkan. Terus kemudian mint, daun mint itu ada 10 biji. Setelah daun mint, kemudian saya ada mint sirup kurang lebih 25 ml. Terus kemudian ada ini strawberry sirup sama. 25 ml juga. Kemudian yang saya gunakan adalah mineral water. Kurang lebih sekitar 50 ml. Setelah bahan sudah masuk ke blender, kemudian es batu, jangan lupa. Semua bahan kita campurkan, terus kemudian kita blender sampai halus. Nah, sambil menunggu kita blender, kita juga harus siapkan gelas dengan es batu. Kemudian juga kita ada yang namanya fresh milk. Fresh milk ini bertujuan untuk warnanya. Kita gunakan 100 ml. Kemudian setelah kita prepare es batu dan susunya, pas sekali untuk mixingnya sudah halus. Selanjutnya kita masukkan. Satu sentimeter dari bibir gelas. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus garnish dari minuman tersebut. Garnishnya juga cukup simple, itu kita dengan daun mint, kita ambil yang paling ujung, kita masukkan. Kemudian ada strawberry, kita slice. Setelah kita slice, kita taruh di atasnya. Baik, es kibar merah putih sudah siap disajikan dan bisa siap dirasakan kesegarannya. Thank you.
pemirsa, di akhir acara ini saya kasih keterangan lagi dengan cumi bakar kali orang tadi. Dari bahan-bahan tersebut yang mudah untuk didapat di pasar tradisional ataupun di swalayan ataupun di minimarket, cumi bakar Kaliurang ini sangat cocok dihidangkan itu untuk lunch atau dinner atau makan siang atau makan malam, tentunya dengan menu yang sangat sederhana dan simpel ya tentunya ya. Jadi pemirsa bisa coba di rumah untuk bikin cumi bakar Kaliurang ini. Di sini bisa juga didapatkan di Hotel Pandanaran Yogyakarta atau di Hotel Pandanaran Prawirotama. Terus ada juga minuman Kibar Merah Putih oleh rekan saya, mungkin Pak Nino silakan dijelaskan. Baik, selain ada menu cumi bakar Kaliurang, kita juga tersedia yang namanya es Kibar Merah Putih. Nah, es Kibar Merah Putih ini juga memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama dari daun mintnya, karena daun mint itu juga bisa menjaga kesehatan gigi. Terus kemudian es Kibar Merah Putih ini juga bisa pemirsa coba di rumah dan juga bisa didapat di Hotel Pandanaran tentunya. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti Inspirasi Dapur di RBTV. Saya Chef Edi dan rekan saya Mino mengucapkan selamat menikmati dan selamat mencoba. Sampai jumpa. Baik.